banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Nah, pada saat ini kita berada di Desa Latitik. Ini kita melihat pasca banjir di Desa Latitik sekarang sudah lumayan normal. Nah, jadi di sini teman-teman dapat menyaksikan, jadi para warga-warga di sini jadi dapat jatah. Ya. Nah, semua warga dapat jatah nasi dari mana? Asisten satu. Dari asisten satu. Nah, ini saya di rumah Bapak Kepala Desa ini, guys. Nanti kita akan lihat-lihat lagi di posko sana. Nah, itu nasinya. Ya. Nasinya nanti akan dibagikan ke rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga yang terkena banjir. Jadi warga di sini. Jadi jatah nasinya ini 3 kali? Ya, mulai dari kemarin. Enggak, kalau siangnya dari pagi, siang, malam. Enggak. Pagi, siang, sama sore. Oh ya, berarti 2 kali. Kalau pagi sarapan aja ya. Nah, kalau pagi sarapan. Ini dapat dari asisten satu. Nah, ini dibagikan ke rumah-rumah warga ya. Oke. Ya, oke. Ini dari perangkat desa yang membagi-bagikan ke rumah warga ini, guys ya. Ini saya di rumah kepala desa. Jadi informasi yang saya dapat dari Bapak Kepala Desa itu kemarin airnya segini nih, guys. Nah, segini. Jadi sebatas pinggang. Nah, kita lihat nih hasil padi-padi yang terendam. Nih padi. Sempat terendam padinya, Bu? Iya. Ya, kan? Nah, ini padi-padi milik masyarakat Desa Latitik pada terendam nih, guys ya. Jadi dijemur kembali. Jadi kalau udah pernah terendam nih, udah kurang bagus dia, Bu ya. Iya. Tapi mau nggak mau harus kita ini kan juga kan? Iya. Daripada mubazir sia-sia. Ya. Nah, nanti di sana ada posko di sana, guys. Nanti kita coba ke posko sana. Kita lihat. Ini kita silaturahmi dulu ke rumah kepala desa Latitik ini. Ini rumah kepala desa. Ini juga sudah menjadi bapak angkat kita di sini, guys ya. Karena pada saat kejadian kemarin itu kita tidak bisa turun ke desa karena kita ditugaskan untuk membantu masyarakat di desa Abail. Karena di sana akses jalan putus karena air dan kita membantu menyeberangi masyarakat menggunakan perahu karet BPBD dan di sana juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI Polri dan instansi lainnya beserta masyarakat dan relawan. Ini kita lihat ibu kita yang ada di Desa Latitik yang kemarin waktu banjir padinya sempat terendam dan hari ini ibu ini menjemur kembali padinya agar padinya kering bisa digunakan. Begitu mudah-mudahan padi ini dapat dikonsumsi nanti, guys. Nah, itu teman-teman kita dari perangkat desa yang membagikan nasi untuk warga yang terkena dampak banjir kemarin 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah saya. Nah, ini seperti ini sudah dibungkus, nasinya sudah dibungkus, nanti akan dibagi ke masyarakat-masyarakat. Tuh contohnya begitu. Nah, ini kan relawannya, relawan dari perangkat, ini petugasnya perangkat desa. Nah, bantuan dari asisten satu. Nah, mantap. Dari pemerintah daerah udah juga bantuan. Bantuan. Hah? Hari ini mungkin masuk. Hari ini masuk ya? Oh iya, mantap. Katanya hari ini orang nyampe siang. Iya. Oke. Yes, sementara demikian dulu. Nanti kita akan lihat-lihat tuh jembatannya sana itu, guys. Jembatannya sana. Di salah titik ini tilam-tilam yang sempat basah. Sempat basah tilamnya, Bu ya. Sempat dihajar banjir ya. Nah. Enggak sempat diangkat. Enggak sempat diangkat. Jadi ibu-ibu di sini mengurus semua rumah-rumah. Peralatan rumah. Ini kasihan juga ini, guys. Ini kita lihat ya, Ibu. Rumah Pak Kecik nih, Pak Kecik Desa Latitik nih, guys. Nah, tetap semangat walaupun kemarin bebeknya nggak sempat menetas dan telur-telur bebek ini pada hanyut kemarin ini yang baru bertelur hanyut. Nah, inilah kondisi rumah Bapak Kecik Desa Latitik. Ada telur bebek yang sempat mau menetas jadi hanyut, guys.
ini sisa yang dapat diselamatkan ini. Sudah hampir jadi sebenarnya. Nah, ini kandang ayam, bebek-bebeknya sudah sempat hanyut. Oke guys ya. Sementara demikian. Nah, oke guys, kita lanjutkan. Jadi di sini kita melihat titik yang terparah nih guys. Jadi nanti kalian dapat lihat ini titik terparah yang ada di desa Latitik. Jadi sementara tadi saya tanya ke Bapak Kepala Desa dan perangkat desa bahwa di samping pustu itu, ini pustu desa, sudah dibangun di sini tempat posko ataupun tempat berteduh masyarakat mengantisipasi hujan lebat kembali. Di sini tempat berteduh masyarakat di desa Latitik sementara guys ya. Ini kita akan melihat tempatnya bagaimana, karena kalau dibangun pun tenda di sini guys tidak bisa karena di sini rendah, takutnya nanti air akan turun dan nyusul terjadi banjir susulan begitu. Nah, nih kita akan lihat saudara-saudara kita yang ada di desa Latitik. Nah, ini Bapak kemarin terendam Pak enggak? Ya, terendam. Terendam ya. Jadi jemur lagi dia ya. Ya. Nih di posku. Ini balai ini ya. Balai Bang. Nah. Nih saudara-saudara kita. Ya, lanjut Kak. Lagi makan. Jadi berapa kakak yang nginap di sini nih, Bang? Empat kakak ya. Jadi rumahnya di mana-mana aja yang kena tuh? Sini. Oh, yang depan-depan nih. Oh, dekat-dekat sini ya. Jadi di sini di balai ini guys ada empat kakak yang diberikan tempat sementara. Karena kalau didirikan pun tenda takutnya banjir lagi dia kan? Ya. Gak sesuai tendanya Pak. Ya. Ini aja kena kan tendanya situ. Itulah kalau tenda di bawah kan dia kena lagi. Bagus ya. Kita cari tempat aman kan? Ya, bagus kita. Pun udah siap banjir kayak mana? Ya. Tenda udah siap banjir. Udah siap banjir, udah nggak sempat lagi kita. Nah, begitulah guys ya. Enggak sempat Pak, telat. 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 Karena keterbatasan mungkin tuh ya. Karena kemarin kita waktu kejadian motong di Abail aja nunggu segini nih. Iya, iya. Karena saya turun langsung. Saya kan Babinsa di sini, Babinkamtibmas di sini. Ya, ya. Karena ada perintah pimpinan jadi saya dikerahkan dulu ke ini. Abail. Abail. Ah. Abail tuh dua kali nyebrang habis itu satu lagi Nancawa katanya. Nah, Nancawa baru ini mobil bisa lewat jam 19.00. Berarti jam 7 malam mobil baru bisa lewat. Ya. Menembus ke rakit. Jadi di sana kalau kendaraan dinaikkan ke atas rakit tapi roda 2. Kalau untuk masyarakatnya dilansir menggunakan perahu dari BPBD. Di mana itu, Pak? Di Abail. Makanya kemarin tuh tim-tim kita mungkin nggak bisa nerobos kemari, itulah kendalanya kemarin. Tapi kami lewat, karena kami nggak di sini. Di mana? Abail, gue lewat. Abail? Abail. Abail. Kami di Labuan, jadi kebosong, banyak. Oke guys, nih pasca banjir, kantor desa pada jemur-jemur ini. Jemur baju, berkas-berkas ini, terlihat berkas. Berkas-berkas di desa pada kena ini guys ya. Tuh, banyak. Nah. Banyak terlihat yang dijemur di sini. Perlengkapan-perlengkapan COVID juga. Nah, ini kantor desa. Kantor desa. Kita lihat kantor desa yang tergenang banjir, guys. Nah, ini para staf dan perangkat desa. Jadi batas air di kantor desa ini ya. Kan kelihatan ininya ya. Iya, iya. Nah. Naik lagi udah kering. Oh, udah kering nih. Iya. Berarti nah, ini. Bawa lagi sedikit. Oh, kemari. Ini perangkat desa yang setia kepada masyarakatnya ini, guys. Baru selesai bersih-bersih gotong royong. Nah. Tapi berkas pada menjadi kapal selam. Tuh, terlihat daun-daun berlumpur semua. Ini belakang kantor desa pada berlumpur semua.
Kita lihat. Nah, jadi dari sana berarti kalau saya di sini nih guys, kalau saya berdiri di sini, berarti dia batasnya tadi kalau di dalam segini. Jadi kalau di saya sedada, sebahu ini, sebahu saya batas air di sini. Jadi ini pada daun-daunnya kita bisa melihat ini. Nah, ini sisanya, sisa-sisa lumpur nih, sisa lumpur batasnya segini guys ya. Nah, semua tadi kita sudah melihat apa itu berkas-berkas yang ada di kantor desa yang terendam banjir karena tidak bisa diselamatkan. Nih kita lihat semua terendam banjir tuh. Nah, alat penyemprotan COVID-19 semuanya ini guys terendam. Ini baju-baju itu rumah warga juga sudah sebelah sana pada dijemur, perabotan-perabotannya. Nah, begini jadinya. Oke guys, ini udah azan. Kita persiapan dulu mau sholat ini guys. Izin dulu ya. Azan nih guys kan. Kita persiapan dulu. Oke. Mantap.